Assalamualaikum buat semuanya. Ini adalah jenis marmut teddy. Nah, ini jenis teddy, dia bulunya seperti boneka teddy. Nah, ini. Nih. Tuh, seperti boneka teddy. Dia bulunya rintik-rintik. Kita coba tangkap biar lebih jelas perbedaan. Susah juga ini. Nah, ini. Nih. Ish. Slow boy. Nah, ini. Jenis teddy. Dia punya bulunya rintik-rintik. Ini jenis teddy pure. Kalau jenis teddy yang asli yang macam ini, dia punya bulu depan pendek, belakang juga pendek, tengah pendek. Karena kita selalu menjaga gen, kita jaga gen supaya tidak tercampur. Soalnya banyak peternak-peternak yang tidak berpengalaman ya. Artinya marmut teddy dicampur dengan marmut yang lain. Jadi masuknya teddy KW lah. Kalau teddy KW dia punya rambut, dia punya bulu, pasti di belakangnya panjang. Enggak asli gitu. Kalau yang asli macam ini. Ini saya lagi breed beberapa, sudah ada beberapa indukan teddy. Nah, ini itu sebetulnya jantan, yang ini bapaknya jantan. Yang ini belak, yang ini betina. Wah, lagi hamil dia. Perutnya besar. Nah, ini marmut teddy. Rambutnya belakang pendek, depan pendek, tengah-tengah juga pendek.